Assalamualaikum, selamat pagi Sesa Lovers. Pagi ini aku akan membuat sambal terasi mentah menggunakan bahan cabai rawit hijau. Ini cabai rawit yang pedas. Peruntukannya biasanya untuk sambal, untuk acar, untuk cuko, berbeda dengan cabai rawit yang untuk ceplusan gorengan. Karena ini lebih pedas dibanding cabai rawit yang untuk gorengan. Kemudian menggunakan cabai rawit japlak tetapi tidak banyak agar tidak langu sambalnya. Tomat rampai, terasi bangka bakar. Aku menggunakan terasi udang bangka super AA. Jadi sudah aku panggang di atas teflon. Bisa juga dibakar di atas bara api. Setelah dibakar bisa disimpan rapat di dalam stopless atau silverware. Kemudian bisa ditambahkan air jeruk limau setelah semua bahan sambal ini ditumbuk. Ditumbuknya kasar saja dan aku tidak menggunakan bawang merah, tidak menggunakan garam karena terasinya sudah asin dan tidak menggunakan gula. Setelah ditumbuk, hasilnya seperti ini. Jika terasinya semakin banyak, dia akan lebih gelap lagi warnanya. Kemudian jeruk nipisnya disajikan dibelah dua saja. Dikucurkan nanti ketika mau dimakan, agar tingkat keasamannya sesuai dengan selera yang mau makan. Oke ya, selamat mencoba. Bye! Seperti ini sambal yang sudah jadi. Jadi ditumbuk kasar, kemudian jeruk limaunya dibelah dua saja, disajikan, kemudian dikucurkan nanti ketika mau dimakan sesuai dengan selera yang mau makan, karena ada orang yang menginginkan tingkat keasamannya tinggi atau sedang atau rendah. Jika menggunakan terasinya lebih banyak, maka warna sambalnya akan lebih gelap. Oke ya, selamat mencoba. Bye.